Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng Kuli Handilapan. Di video kali ini saya ingin berbagi resep, yaitu resep sederhana, yaitu gulai udang ekspor ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki dikasih udang ekspor dan saya ingin masak gulai karena saya pengen yang berkuah-kuah gitu teman-teman ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya persilahkan untuk menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kali mendapatkan video-video terbaru dari Faiz Food Channel. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bahan-bahannya dan proses memasak gulai udang ekspor. Baik, untuk bahan-bahannya sebagai berikut teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan 500 gram udang ekspor. Kalau di tempat saya, khususnya di Kalimantan Timur, ini namanya udang kate. Kalau di daerah Jawa mungkin ini yang namanya udang windu ya teman-teman ya. Ini 500 gram. Kita memakai cabai keriting 4 biji, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 senti kunyit, 1 senti jahe, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, dan 2 lembar daun salam. Ini sudah kering ya teman-teman, dan nanti kita kasih sedikit santan tentunya, dan nanti kita kasih ketumbar teman-teman sedikit, tentunya gula, garam, dan penyedap rasa teman-temannya. Baik teman-teman, langkah berikutnya kita akan blender dulu ini bumbu-bumbunya, seperti kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe kunyit, dan cabenya. Kalau ini bahan aromanya enggak teman-temannya. Baik, kita langsung saja blender bahan-bahannya teman-temannya. Baik, kita akan blender teman-temannya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit. Kita tambahkan sedikit air, air putih teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada takarannya airnya, yang penting blendernya bisa mutar ya. Kalau teman-teman mau ngulek nggak apa-apa, tapi saya pengen yang praktis saja. Kita blender ya. Oke, sepertinya sudah halus teman-teman. Kita lanjut ke proses memasak bumbunya terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan wajan dan saya sudah kasih minyak sedikit. Kita tinggal nyalakan kompornya. Tunggu minyaknya panas ya teman-teman ya. Baru kita masukin bumbunya yang sudah di blender tadi. Baik, setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya teman-teman. Ini langsung naik aromanya karena minyaknya benar-benar panas. Kita masukkan bahan aromanya tadi ya, daun jeruk, daun salam, dan serai. Lalu kita tambahkan sedikit merica bubuk, mohon maaf, ketumbar bubuk ya teman-teman, sampai salah-salah ini ngomongnya. Ketumbar bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Lada bubuk sedikit saja, kurang lebih ini ya 1/4 sendok teh lah. Oke, kita tumis ini sampai benar-benar harum teman-teman ya. Jadi kita aduk-aduk terus seperti ini biar bumbunya nggak melengket teman-teman. Jadi buat ibu-ibu yang pengen belajar masak, mari kita masak bareng.
kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya menggunakan api sedang saja teman-teman ya, biar enggak gosong. Kita menggunakan api yang sedang saja dan sambil diaduk-aduk seperti ini terus. Oke, setelah bumbunya harum, kita masukkan udangnya. Lalu kita tambahkan air sesuai selera saja ya. Di sini saya kasih 300 ml aja. Tapi teman-teman jika mau banyak juga enggak apa-apa. Jangan lupa kasih gula 1 sendok teh. Garam ya, sambil di uji rasa teman-teman, sama penyedap sedikit atau MSG. Kita aduk rata dan kita tunggu udangnya sampai dia matang teman-teman. Setelah airnya mendidih teman-teman, kita kasih santannya sedikit saja. Ini kurang lebih 100 ml ya, 100 ml. Karena kalau sudah mendidih seperti ini, biasanya udangnya udah matang teman-teman, karena udang itu cepat matangnya. Tunggu dulu, uji rasa. Oke, sudah mantap teman-teman ya. Kita tinggal angkat lalu kita sajikan ke wadah. Oke, sepertinya ini udah mateng. Kita matikan saja kompornya. Lalu kita siapkan ke wadah. Mantap. Nah ini teman-teman ya, sudah matang dan sudah saya saring ke wadah. Gulai udang ekspor sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba. Nah itu tadi teman-teman ya, resep dan cara memasak udang ekspor, yaitu gulai udang teman-teman ya. Semoga resep ini bermanfaat. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Food Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya.